Penyanyi Aida Jebat berkongsi berita sedih apabila anak sulungnya, Ananela, terjatuh daripada tempat tidur bayi. Menurut Aida, sewaktu kejadian, Ananela dipercayai sedang berdiri sambil berjoget ketika lagu dimainkan di televisyen. Pada waktu itu juga anaknya telah terjatuh dan menyebabkan bahagian kepala menjadi benjol. Mungkin mama risau jendul flower horn baby jadi lebih besar kot, itulah saja lain kali baby dengar cakap dada. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen berdoa agar benjol di bahagian kepala Ananela semakin sembuh.